Prabowo kan ada Queen ya. Kalau nggak salah ada 8, 3 itu dari kita. Apa berkaitan dengan PMKS nomor 1, screening untuk masyarakat, semua situs-situs. Karena yang penting kan buat Kementerian Kesehatan jaga masyarakat kita tetap sehat, bukan hanya mengobati orang sakit. Jadi tindakan promotif, preventif itu jauh lebih penting dibandingkan kuratif. Kita harus urus puskesmas posyandu, bukan hanya mengurusnya rumah sakit-rumah sakit saja. Semua tenaga kesehatan, bidan, perawat, dokter-dokter umum yang di puskesmas harus mendapat perhatian yang lebih banyak, ya, bukan hanya memberikan perhatian di dokter-dokter di rumah sakit saja. Karena mereka lah yang tugasnya menjaga agar tetap sehat. Dan salah satu programnya adalah screening kan. Orang mesti diperiksa gitu, rutin medical check up bahasanya ya, supaya jangan sampai sakit. Nah itu yang ingin beliau lakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, beliau minta harus ada program cepat membangun rumah sakit terutama di daerah tertinggal, terluar, kepulauan, di luar, supaya masyarakat yang di sana bisa mendapatkan akses dan layanan kesehatan yang sama dengan masyarakat di kota-kota besar. Yang nomor tiga, dia juga ditip supaya tuberkulosis ditangani dengan lebih cepat. Ini penyakit menular yang kematiannya paling banyak di dunia, jauh di atas COVID. Itu udah 1 miliar orang meninggal sejak serang tahunnya lalu. Dan penyakit ini kan gak hilang-hilang, di Indonesia kita tertinggi nomor 2 di dunia. Nah, beliau juga titip yang terakhir waktu saya dipanggil ke Kertanegara, itu jumlah dokter dan dokter spesialis harus dipastikan cukup. Percuma kita bikin rumah sakit kayak sekarang, ya dokter-dokter spesialis yang kurang, kita bikin puskesmas 10.000, 50%-nya nggak ada dokter gigi, padahal harusnya ada. Nah, itu yang diminta supaya diakselerasi. Sebenarnya kalau rumah sakit di daerah tertinggal akan dimulai di daerah mana? Nah, kita udah identifikasi kalau misalnya ada 40, ya saya nggak apa kota-kotanya. Tapi itu banyak kan di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan, ya, sama beberapa daerah kepulauan. Terima kasih ya. Terima kasih ya, teman-teman ya. Supaya tuberkulosis ditangani dengan lebih cepat. Ini penyakit menular yang kematiannya paling banyak di dunia, jauh di atas COVID. Itu udah 1 miliar orang meninggal sejak serang tahunnya lalu. Dan penyakit ini kan gak hilang-hilang, di Indonesia kita tertinggi nomor 2 di dunia. Nah, beliau juga titip yang terakhir waktu saya dipanggil ke Kertanegara, itu jumlah dokter dan dokter spesialis harus dipastikan cukup. Percuma kita bikin rumah sakit kayak sekarang, ya dokter-dokter spesialis yang kurang, kita bikin puskesmas 10.000, 50%-nya nggak ada dokter gigi, padahal harusnya ada. Nah, itu yang diminta supaya diakselerasi. Sebenarnya kalau rumah sakit di daerah tertinggal akan dimulai di daerah mana? Nah, kita udah identifikasi kalau misalnya ada 40, ya saya nggak apa kota-kotanya. Tapi itu banyak kan di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan, ya sama beberapa daerah kepulauan. Terima kasih ya. Kejayaan. Ini doa banyak orang. Oh,
Kita lagi ya, Bu. Ya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.